kegiatan hari ini adalah kegiatan hitan massal yang diselenggarakan oleh PKM Mandiri Jatra Desa Kalipancol yang bekerja sama dengan pemerintah Desa Kalipancol Kecamatan Bojong. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai wujud komitmen PKM yang bergerak di dalam bidang sosial, sehingga hitan massal ini adalah kegiatan sosial yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan yang kontribusi kepada warga masyarakat Desa Kalipancol khususnya, dan tidak menutup kemungkinan juga warga-warga di luar Desa Kalipancol. Harapan kami kegiatan seperti ini agar masih bisa terus berjalan, karena sebetulnya hitan massal kan rutin 2 tahun sekali. Ya, tetapi kita terkendala di tahun 2020 karena ada pandemi COVID-19, sehingga 4 tahun itu akhirnya vakum, sehingga bisa dilaksanakan lagi pada tahun 2022. Sehingga harapannya ya 2 tahun lagi bisa diselenggarakan lagi kegiatan hitan massal. Kalau terkait itu, jadi yang pertama, peserta kita ini hari ini diikuti oleh 33 anak. Dari kuota yang kita buka 40 anak, nah, sebetulnya sudah 40 anak, bahkan lebih. Tapi dalam tengah perjalanan banyak yang mundur, karena lumrah ada anak yang takut, macam-macam, sehingga fix data hari ini 33 anak. Kegiatan hari ini juga diberiakan oleh grup drum band SD 1 Kalipancol dan SD 2 Kalipancol, serta diberiakan grup rebana Almasito. Selain itu, kegiatan hitan massal ini kita juga kerjasama dengan Puskesmas Bojong 2 selaku penyedia tenaga medis dan peralatan sunat, sehingga meskipun hitan massal, petugas-petugas medis ini adalah petugas-petugas profesional dari Puskesmas Bojong 2. Kami dari warga sangat senang sekali dengan adanya surat massal ini, dan kami berharap agar tahun depan bisa kita kembali. Kami sangat senang sekali dengan adanya surat massal ini. Mendapatkan baju yang seragam, ini apa, seragam buat sunat dan lain-lain, termasuk uang saku. Bisa berlangsung rutin ya beberapa tahun-tahun ke depan. Beberapa tahun sebelumnya tertunda karena ada corona, mudah-mudahan ya berjalan ya rutinitas seperti ini sehingga menjadi kebanggaan warga Desa Kalipancol, karena pada hari ini kita juga dihadiri media. Jadi Almasito juga kaget mlebu ning TV nih ya, di setel Jawa Tengah karo Kompas TV. Serius iki mboten guyon. Putus, makane oleh ora apik bahaya ngisin-ngisin akhir. Jadi ini kali dimasukkan di media, baik media cetak maupun media televisi ya, nanti masuk Kompas TV ini. Nah, makanya ya, intinya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh PKM dan Pemdes atas dukungan semua warga Desa Kalipancol, dan kita berharap mudah-mudahan kegiatan sunat massal hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, selamat diberikan kesehatan.
Adik sinten namine? Aran sapa? Adik ati Masera. Nggih, ya. Rasane pripun, Dik? Habis sunat e? Sakit mboten? Rasane sakit nggih. Rasane sakit nggih. Mboten. Sakit mboten? Mboten. Oh, sakit. Sakit. Nggih, ya. Dapat jadi apa aja, Dik? Oh, suntiknya sakit. Oh, dipotong enggak sakit? Oh, dijahit enggak sakit.